sebagaimana rekan-rekan ketahui, ini adalah hasil daripada Satgas Bimas, program Kaswari panen ikan yang awalnya kita berikan kepada warga masyarakat sekitar 27.000 bibit ikan nila. Rekan-rekan bisa lihat semua hasilnya, kurang lebih 3 sampai ton ikan yang sudah dapat dihasilkan hasil daripada kegiatan Satgas Bimas Noken Damai Karten. Ini tentunya menjadi harapan dari Satgas Bimas Noken Damai Karten kepada pemerintah daerah agar tetap bersinergi dengan Satgas Bimas Noken Damai Karten, yang tentunya akan membantu Satgas, akan membantu Pemda dalam melaksanakan program perikanan. Ini tentunya hasilnya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di sini. Sebagian sudah diambil oleh kita berikan kepada masyarakat, dan sebagian kita ambil jadikan bibit ikan kembali untuk kita budidayakan kembali, sehingga nanti hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh warga masyarakat Kampung Moroko. Hari ini Dinas Pertanian dan Perikanan sangat apresiasi untuk kemitraan yang selama ini terbangun dengan Bimas Noken Damai Karten yang selama ini jalan, baik bidang pertanian, peternakan, dan hari ini kita lakukan panen ikan. Kami senang karena sasarannya lebih mengarah ke masyarakat asli di sini. Jadi harapan kami bahwa kegiatan seperti ini perlu ditingkatkan, terutama memperhatikan semua hak-hak yang menjadi dasar orang masyarakat kampung di sini, sehingga kegiatan ke depan itu bisa berlangsung.